Halo guys, welcome back to my channel di Kuli Japan Nagano, Anwar Kuli Japan Nagano. Jadi di video kali ini saya lagi di kerja lapangan. Duka kalau kerja di Jepang itu apa? Kerja lapangan seperti ini. Jadi kerjaan hari ini salju disingkirin, jadi biar kerja ini proyeknya ini kan karena ketutup salju, jadi disingkirin aja gede angin. Jadi itu dukanya kerja di lapangan ya guys. Untuk kalian yang nggak kuat mental, pasti 1 tahun bisa kabur. Beginilah kerjaan lapangan. Beratnya selain cuaca ya juga orang-orangnya juga. Cuaca, tempat ekstrim, pokoknya. Kerja lapangan memantap ya. Saya juga udah nyobain sekali karena nggak bisa pindah ya, ini magang itu jadi harus nyelesain 3 tahun, jadi mau gimana lagi. Kerja lapangan, kerja konstruksi emang berat ya guys. Jadi sebelum berangkat ke Jepang, pilih-pilihlah job yang sesuai dengan kemampuan diri kita gitu. Kalau asal berangkat nggak betah, saya juga sebenarnya ini nggak betah guys. Cuma karena magang nggak bisa pindah ya, mau gimana lagi. Salam kuli. Berat memang berat. Ya harus dijalani lah. Harus sampai tamat 3 tahun, kalau magang nggak bisa pindah kerja gitu guys. Kalau toko Tegino bisa, kalau nggak betah, ini kalau magang betah nggak betah harus diselesain, kecuali ada masalah gitu. Ya guys, begitulah konten kerja lapangan situasi saat musim dingin. Like, subscribe, and share my video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.